Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Baik teman-teman, kembali lagi di channel saya, yaitu Miswah Channel. Mohon support ya teman-teman, dukung terus channel saya ini. Jangan lupa subscribe ya, yang tombol merah itu dipencet, lalu bunyikan loncengnya supaya kalian teman-teman tahu aktif terus menonton channelku ini ya. Baik teman-teman, langsung saja kali ini kita belajar bersama lagi ke episode yang ketujuh. Mari teman-teman, kita langsung saja, biasa di papan tulis kita jelaskan baik-baik ya, karena saya di sini mau belajar bersama teman-teman, yaitu mengenai tentang ilmu tajwid, yang mana ilmu tajwid itu sehari-hari untuk kita mengaji ya. Mengaji kita benar, maka pahala kita tambah banyak, juga jadi kita mencintai Al-Quran dan terutama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus mencintai Al-Quran? Karena kita itu diciptakan oleh Allah dan Al-Quran diciptakan oleh Allah. Maka kita sesama diciptakan oleh Allah, yaitu saling mencintai. Sama halnya, contoh istilahnya padi itu kalau tidak diurus, kalau tidak diberi pupuk, diberi obat, maka tidak akan jadi ya. Karena kita itu tidak ada cinta kepada padi tersebut. Nah, kalau padi dikasih air, dikasih pupuk, dikasih obat, maka tumbuh bagus dan dipanennya juga gampang berbuah hasil ya kan. Teman-teman. Dan seperti contoh juga pasti ya, ada laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan ini pasti ada cinta ya kan. Nah, contoh kalian teman-teman, misal si Zaki ya. Si Zaki ini melihat wanita namanya Alia. Nah, pasti Zaki ini pasti cinta kepada dia. Kenapa? Karena dari hati si Zaki baru lihat, karena jomblo si Zaki. Melihat si Alia itu cantik. Ya kan? Terus kenalan lama-lama, pasti Zaki ini merasa nyaman, terus mengungkapkan rasa cintanya kepada si Alia itu. Nah, itu contohnya ya teman-teman. Nah, kenapa kita harus belajar ilmu tajwid? Supaya kita ngaji Al-Qur'annya itu benar dan baik. Jangan sampai ngaji Al-Qur'an kita itu salah. Salahnya gimana? Karena ngaji Al-Qur'an salah, maknanya juga salah. Nah, sedangkan Al-Qur'an itu firman-Nya Allah ya, yang mana kita diperintahkan untuk mengajinya, membacanya, mempelajarinya. Ya, itu langsung perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya belajar ilmu tajwid ini, kita merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Ya. Kalau udah benar semua bacaannya. Gitu teman-teman. Ya, langsung saja teman-teman ya. Mari kita
jelaskan episode yang ketujuh ini. Baik teman-teman, langsung saja kita jelaskan episode yang ketujuh ini, yaitu tentang mengenai ilmu tajwid di dalam kitab Syifaul Jinan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul idgham. Bab ini menjelaskan tentang idgham. Idghamu kulli sakinin qad wajaba fi mithlihi ka qawlihi idzahaba. Ya. Ketika ada huruf dua atau double, ya. Double teman-teman, ingat. Yang awalnya mati, ya. Jadi hurufnya dua seperti zal besar sama zal besar. Nah, zal besar pertama ini atau awal mati ya teman-teman atau sukun. Nah, wajib dibaca idgham mithli ya. Kenapa wajib dibaca idgham mithli? Nah, ini ya teman-teman. Sama juga seperti halnya pada lafaz sakalimah ini atau satu kalimah yang akan dijelaskan ini, seperti contoh yudrikum ya, yudrikum. Nah, yudrikum ini kafnya ada dua teman-teman ya, kafnya ini ada dua, maka harus wajib dibaca idgham mithli ya. Contoh yudrikum ya, yudrikum. Nah teman-teman ya, pada lafad ini yaitu wajib dibaca idgham mithli teman-teman, karena yang saya baca tadi yaitu ketika ada kaf, kaf sukun ya, sama kaf hidup. Kaf hidup itu kaf yang aktif ya teman-teman, yang ada harokat domahnya. Yudrikum ya, itu dibacanya. Nah ini dinamakan idgham, idgham mithli teman-teman. Nah, idgham mithli ini memiliki contoh yudrikum ya. Karena yang tadi saya sudah jelaskan bahwasannya kalau ada huruf dua yang sama ini, yang huruf kaf awalnya ini berupa sukun atau bertemu kaf yang hidup ini, maka wajib dibaca idgham mithli ya teman-teman, paham ya. Nah selain itu banyak contohnya ya teman-teman, bukan yudrikum ya, ini aslinya sama ya teman-teman, sama menjelaskan tentang idgham mithli, seperti contoh idzahaba teman-teman. Idzahaba. Idzahaba ini contoh dari idgham mithli. Ya. Idzahaba. Nah, kenapa dibaca idgham mithli? Karena hurufnya ada yang sama, yaitu zal besar sama zal besar. Pertama, dalnya itu berharokat sukun. Yang kedua, dalnya ini harokat fathah. Ya. Nah, kalian bacanya gimana? Idzahaba, ya. Idzahaba. Jadi idgham. Idgham itu yang artinya agak berdengung, ya. Idzahaba. Bukan berdengung ya teman-teman, tapi
jika ada huruf yang sukun memasukkan apa namanya huruf yang sama di keduanya, maka bacanya idhom ya, idhahaba. Nah, kalau di tasjid seperti ini teman-teman, ini yang di tasjidnya idhahaba, ya kan? Kalau pasti ada tasjid di sini dibacanya idhom mithli teman-teman ya, paham ya. Lah lanjut, kenapa? Karena artinya idhom mithli itu idhom yang sama ya, sepadan hurufnya itu sama ya. Ini contoh pertama yudhrikum. Nah, bisa juga yud disambung kalimatnya yudhrikumul mauta ya. Yudhrikumul mauta. Nah, di sini ada kaf yang mati atau yang sukun bertemu kaf yang hidup. Nah, ya. Maka dibacanya itu idghom mithli. Ya, itu teman-teman. Jika kalian memperhatikan itu padahal ya dibacanya idghom mithli. Dua kalimah ini ya, dua kalimah. Dua kalimah itu yudhrikumul mauta ya. Yudhrikumul mauta ini dua kalimah ya. Jadi sama teman-teman. Yang tadinya idzahaba bisa juga kalau ada tasjid di sini menjadi idzahaba ya. Karena di sini menjelaskan tentang idghom mithli teman-teman ya. Bagaimana kita cara melihat atau membaca di dalam Al-Qur'an itu banyak ya teman-teman. Jika kalian memperhatikannya dengan teliti, bacaannya juga dengan benar ya. Contohnya seperti ini ya, ini Al-Quran teman-teman ya. Jika kalian atau teman-teman melihat contoh ini, maka dinamakan idghom mithli ya, dibacanya yudhrikum ya, yudhrikum. Jadi pertama langsung saja teman-teman ya. Nah, saya akan membacakan surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa ini pada ayat 46 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Nah, itu teman-teman ya. Jika kalian merasakan nikmatnya Al-Qur'an yaitu dengan mempelajari ilmu tajwid ya. Jika kalian ngerti, maka bacaan kalian itu atau kitab Al-Qur'an di sini enak ya didengarnya, meresapi. Kalau teman-teman tidak percaya silakan saja ya. Syukur-syukur kalian atau teman-teman belajar dari kecil ya. Karena ingat terus, makanya saya belajar bersama teman-teman ini intinya mengingatkannya. Yang tadinya lupa sekarang kita ingat lagi. Oh, jadi
huruf yang sama ini, yang huruf awalnya sukun, yang keduanya hidup, seperti contoh yudrikumul mauta, ya. Yudrikumul mauta ini kafnya pertama itu harokatnya sukun, yang kedua harokatnya dhommah, berarti harokat yang pertama itu mati, huruf yang kedua itu hidup, ya teman-teman, maksudnya itu dinamakan idgham mitsli. Jadi tahu gitu teman-teman ya. Nah, bagaimana kita mencari nadanya? Ya, makanya kita simak bareng-bareng teman-teman. Jangan lupa menonton sampai habis ya teman-teman. Supaya teman-teman paham, jangan di skip ya teman-teman. Kalau di skip nanti ada yang ketinggalan bagaimana? Ya kan? Nah, itu. Nah, kita bacakan lagi supaya kalian itu bisa ya, saya contohkan ini. Lanjut ke ayat 47 ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an nat'misa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Nah, itu teman-teman. Jadi kita itu meresapi, menikmati kalau tahu bacaan kita dengan benar atau baik gitu ya teman-teman. Jika kalian melihat saya ini dengan ada yang salah, maka benarkan ya teman-teman. Sama-sama kita belajar, kita itu saling mengingatkan itu teman-teman ya. Yaudah teman-teman, mungkin itu saja ya yang saya jelaskan sedikit demi sedikit ya teman-teman. Mungkin itu saja. Shadaqallahul adzim. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين والحمد لله رب العالمين. Nah, jadi ingat terus ya teman-teman, bacaan atau belajar ilmu syifaul jinan atau tajwid dasar ya teman-teman, supaya kalian itu tahu oh ini bacaannya apa, bacaannya ini apa, bacaan ini apa. Ya, nomor satu kalian harus hafal, harus hafal huruf hijaiyah yang 28 itu. Ya. Terus dilatih terus makhrajul hurufnya. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Awas ya. Membunyikan ha itu beda sama ha ya. Ha itu dari tenggorokan ya, atau dari leher keluar angin ya. Ha, mulut kita di apa namanya, dibuka terus dihembuskan ha ya, jangan dari dada, dari leher ditekan ha, ha ya, itu teman-teman. Nah, kalau ha itu dari dada teman-teman, ha keluar dari mulut kita atau angin ya, ha, ha. Jadi bunyinya ha bukan ha. Ya kalau ha sama ha itu beda. Banyak saya lihat imam-imam masjid di sana-sana ketika menjadi imam, pertama kan surat Al-Fatihah wajib. Nah, yang wajib ini salah hurufnya. Bagaimana? Nah, itu teman-teman. Makanya kita kalau mengimami itu harus tahu bacaannya. Apa-apa makhrajul hurufnya tahu, harus dengan tartil ya, warotil Quran dengan benar, dengan fasih ya, itu teman-teman, dengan fasih kita membunyikan firman Allah ya teman-teman, mengaji, kita mengaji lagi ya,
contoh di sana-sana saya pernah dengar, saya pernah lihat bahwasanya imam tersebut baca ha itu dengan huruf ha. Itu salah, berubah maknanya. Ya, bukan segala puji lagi, melainkan apa? Gitu. Beda teman-teman ya. Seperti contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu salah. Ya, yang benar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ha ya, jangan ha ya. Dibacanya ha. Ya, mungkin itu saja teman-teman ya, bisa dipaham sedikit tapi bermanfaat, semoga ya, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.